Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Kuarcap Kota Bogor mewakili untuk kegiatan Raimuna Jawa Barat ke-14 di Jatinangor. Untuk ini kami dari Kota Bogor berharap bahwa acara Raimuna ini bisa memberikan ilmuwan ya untuk teman-teman atau adik-adik kami sebagai untuk keterampilan maupun perjuangan ya di dalam kehidupan di masa sekarang ini, dikarenakan Raimuna ini adalah ajang sebagai bukan kompetisi tetapi sebagai ajang untuk mengeksplorasi dari kemampuan atau keterampilan dari anak-anak ini. Dan juga Raimuna ini juga sebagai ajang untuk pembentukan karakter ya, menjadi manusia yang lebih berguna dan positif serta dapat meningkatkan ya SDM dari manusianya sendiri, yaitu terutama bagi Kota Bogor. Baik, bagaimana postur dari kontingen Kota Bogor? Mungkin ada dari DKC? Enggak. Oke, baik. Izin Kak, saya Farhan Dwi Aditya selaku pimpinan kontingen putra. Pada kesempatan kali ini Kota Bogor mengirimkan 120 peserta yang akan berangkat di esok pagi hari. Besar harapan kami Kota Bogor dapat mengisi semua aspek kegiatan di sana, juga membawa kembali semua keilmuan serta pengalaman yang bisa dibagikan ke seluruh penegak dan pandega di Kota Bogor. Cukup sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang kegiatan yang ada di sana nanti apa aja, mungkin dari Putri. Kegiatannya apa? Kegiatan-kegiatannya yang nanti di sana apa aja? Pendamping sebagai pendamping. Oh iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya adalah Kanunung Sri Hartini Teti. Kemudian saya sebagai pendamping Kota Bogor yang nanti akan pelaksanaan Raida yang dilaksanakan di Kota Sumedang. Kami sebelumnya mohon doa ke semuanya supaya bisa terlaksana kegiatan ini. Kami berdua dengan Kak Yanwar membeban amanah dari Kota Bogor. Mudah-mudahan pelaksanaan di sana seperti kegiatan-kegiatan yang diberikan di kegiatan Raida, kegiatannya tentunya berbagai aspek. Itu dalam hal pentingnya adalah pesta penegak. Tentunya akan ditemui berbagai kegiatan, contohnya kegiatan seremonial, kegiatan kerjasama, kegiatan beberapa ilmu-ilmu yang diberikan ke penegakan, mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk penegak yang ada di Kota Bogor. Dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua, ya juga kepada pimpinan Kota Bogor beserta rekan-rekan semuanya yang telah memberikan support serta dukungan atas terlaksananya akan pemberangkatan esok lusa, yaitu di tanggal 15 persiapan, yaitu di tanggal 15 yaitu pukul 5 subuh. Mudah-mudahan kami selamat, mohon doanya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pramuka.